Hujan deras yang mengguyur Jakarta Sabtu sore mengakibatkan sejumlah mobil mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir sedalam 1 meter. Seperti inilah kondisi yang mengakibatkan kawasan Kemang, Jakarta Selatan terendam selama sedalam 1 meter pada Sabtu malam. Diduga belasan mobil terjebak di parkiran bawah tanah di salah satu gedung di kawasan Kemang. Warga yang melintas terhenti akibat banjir tersebut, sementara warga yang terjebak di area banjir diangkut dengan gerobak. Banjir juga mengakibatkan 15 mobil terjebak di jalan, bahkan diduga ada puluhan mobil terendam di parkiran basement gedung tempat makan. Hingga Sabtu malam, kawasan Kemang belum dapat dilintasi kendaraan. Banjir diduga dipicu tidak berfungsinya drainase.